Aman rahum walau ankaha al waliyu sahirotati au majnunatan wa au rasyidatan bikron au rasyidatan bikron bila izinin biduni mahri muslim au ayyanat lahu qadran panakoso anhu au atlaqot au izna kolam data arut di mahrim panakoso an mahrim miskin soha an nikah tapi di mahri mislin di pasadil musamma sakit itu sakit. Bismillahirrahmanirrahim walau ankah alan lamun ngawinaken walau ankah alan lamun ngawinaken sopo al wali wali walau anta halana mengawinakan sabar wali-wali kasa ngawin genana sogirata ingwadon kan masih cilik al-murad di maya umul mijbir wa gweruhu ya sampai dikasih tanda al-wali ay al-mujbir wa gweruhu tulis ay ay al-mujbir wa ghairihi kata-kata wali di dia teh baik wali mujbir atau wali selain mujbir li'anna ma'ada syogiroh wal majnun karena wanita yang selain wanita yang masih kecil dan selain wanita yang gila itu layuh tasu bil mujbir tidak khusus dengan wali mujbir tidak tertentu dengan wali mujbir. Bismillahirrahmanirrahim walau anta halal lamun ngawinakan usaha ngawinkan anak sapa al waliyu wali si wali ngawinkan ngawinkan usaha syogiratan ing bodong kang masih cili si jayang abda usiana misalkan baru 7 tahun baru 8 tahun dikawinkan ke syogiratan dikawin ke kursi wali awal mazmunatan atawa wadon kang edan atawa usahkan si jawi lente sudah dewasa tapi dia dalam kondisi gila kaulu awal mazmunatan ae bikron baik si mazmunah tadi si mazmunah nana masih perawan atau sudah janda jauh yang sudah dewasa masih perawan kemudian ditikahkan oleh ayahnya atau jauh yang sudah dewasa tapi gila dan sudah janda jadi ayah bikron awal saiban terisdari baik masih perawan ataupun sudah janda awal rasyidatan asana walau antahal waliyu rasyidatan awal rasyidatan atawa ingwadon kangwis pinter awal rasyidatan atawa kangwis hidung bikrin bikron awal rasyidatan kan bikron kang masih pelawan bila iznin kelawan tanpa iznin biduni mari mislin kelawan saat tapi mahar mislin wakur bila izin muta'alikun bi'an kahadili menikahkan bila izin wal murudu bila izin ay minar rasyidah bin naksi an mahil mislin bila izin kelawan tanpa izin bila izin kelawan tanpa izin gitu bila izin kelawan tentang irini biduni mari mislin kelawan seandape mahar mislin terjemahna bila izin dengan tanpa mengizinkan di bawah mahar misil pengizinan lamun di maharanku mahar di bawah mahar misil bila izin kelawan tentang irini biduni mari mislin kelawan seandape mahar misil kemudian awayana tatawa nantuaken ay arusida pitu agoroha
Ayana tatawanang tuakan sapa rasida ayana tatawanang tuakan ayana tatawanang tatawanang tuakan sapa rasida panjang yang kira-kira panah kosong makan uli ngurangi atau makan yuda panah kosong makan uli makan ngurangi sapa wali aku saking kodar au atlah kota tau ngamut lakakan sapa rasida au atlah kota tau ngamut lakakan sapa rasida mutlakakan al izna ing izin atawa ngamutlakeun kana izinna abdi mangga ditikahkeun dijelaskeun sabaraha-sabaraha maharna au atlaqa atawa ngamutlakakeun bapa abdi ditikahkeun ku bapa kakang hayu mutlak teh nyebutkeun hayang sabaraha di masawirana au atlaqa atawa ngamutlakakeun sapa rasida al izna ing izin wala tataro lan ora mertelaken sapa si rasidah limahin maring misih mahar panakoso pakanule urangi sapa ya si wali an mahrim misih saking mahar misih kudu dikawinkeun di bawah mahar misih maka kumaha eta hukum pernikahan saha mangka sa opo nikahu nikah sah wae sah pernikahanana tapi wajib dibayarna ngajakin mahar misil bukan mahar musamma sah maka sapa nikah nikah al asohi ngatasnya kaol kang lebih soheh tapi kudu dibayarna tapi mahar misli kelawan mahar misil kenapa harus dibayarnya menggunakan mahar misil li fasadil musamma karena rusak mahar kang den sebut di dalam akad. Karena rusak mahar kang den sebut di dalam akad. Walau di satu kodiah dulu, satu kodiah. Walau perhatikan utamanya siapa kolbat. Walau angkaha al waliyu shogi rotan. Kemudian mana duduk ni mahri misil shohan nikahu ala shoh bi mahri mislun li fasadil musamma walau antaha ketika anda kata seorang wali menikahkan shogirotan mauliahnya yang masih kecil si jae punya anak bernama jaenab si jaenab teh masih shogiro masih kecil dikawin gentah neng jaenab teh kasaha kama sebakar tapi dikawin gentah nate biduni mahar mislin di bawah mahar misil jang bakar bapak nikahkan ujang bakar ka putri bapak namina neng jaenab kalawan dimas kawinan kumas misalkan tilu kram padahal umumna di keluarga ya tapi di maharna ku 5 gram berarti di bawah mahar misil dan lancek-lancek nanti di maharan ku mahar misil mahar dengan dipotong aja tangtong aja turunan biasanya di maharan ku mahar 5 gram tiba-tiba di maharan ku mahar nih misil baru bila izin atau tanpa izin jadi si persisong gilma tadi peta persetujuan dulu tah pertanyaan anak-anak sah tah pernikahan tadi jawab soha an nikahu alal asoh pernikahan tetap sah tetapi si jawab wajib mayarna bukan mahar musama bukan mahar yang disebutkan pada waktu akad berapa mahar musama tadi 3 gram itu bukan 3 gram maharnya berapa lima hari muslim wajib mengeluarkan mahar misil nyata 5 gram kenapa di pasar musama karena mahar musamanya dianggap rusak kenapa dianggap rusak karena itu di bawah standar mahar misi mahar musama tidak boleh bertentangan dengan mahar misi nah gitu ya
Jadi lamun lancur kelancur na bibi-bibi na turunan-turunan nanti maharan umum na mahar na mahar 5 gram. Ya wayah na kudu 5 gram. Kalau di bawah mahar misil, maka mahar musamad yang gak rusak. Karena mahar musamad yang gak rusak, maka yang berlaku adalah mahar. Jadi wayah na si bakar kudu mayar. Sabaraha mahar misil 5 gram. Satu paham ya? Ya satu. Awam majnunatan dudu di mahar misil. Walau antah majnunatan terus bila izin biduni mahar misil soha nikahu alal asyohibi mahri mislim li pasadil musafa. Tadi apa kan? Walau antah al waliyu bila seorang wali menikahkan kasa majnunatan kepada seorang wanita dewasa tapi gila tanpa izin dasar najar minta izin kita sahijin aja manggelok mah bari ngawin ganana tapi bumi mahri misil bari di mahara di bawah mahar misil potongan gitu teh turunan gitu teh si jabulem teh gelo dewasa tapi gelo ya. Tapi pas haranana keluarga anak teh di maharan ku mahar 5 gram tiba-tiba malah di maharan ku disebutkan dalam makanan dengan mahar berapa 3 nah, berarti di bawah mahar misil maka mahar musamad dianggap nanti dianggap rusak jadi yang harus dikeluarkan adalah mahar misil pernikahannya sah sah tapi kudu mayarna mahar misil bukan mahar musamad lipasadil musamad dan mahar musamadnya dianggap asal rusak dua tilu walau anta al wali rasyidatan bikran ae sayaban sarok bila ini duduni mahar misil lamun si bapak ayah Zain ngawinkeun kepada ngawinkeun anaknya yang sudah dewasa yang masih perawan tanpa izin dikawinkeun anak kelawan tanpa dibawa mahar misil maka pernikahan amat dianggap sah tapi harus menggunakan mahar misil. Baik dong? Eh. Aw ayyanat qadran atau si wanita merdeka rasyida itu menentukan ayah atau neng hoyong ditikahkan ku ayah kakang bakar ayah ni mas kawinan we 5 gram ayah betang manggelis neng teh kanan tukun mas kawinan berapa 5? 5 gram panakoso anhu apa tuh tiba-tiba dikawinkan dengan mahar kurang di bawah mahar yang ditentukan mayang 5 gram malah 3 gram sarwa jawabana fasoha anikahu halal asoi bimari misil jadi angkar mayana kurang mahar au atlaqat alina awalam tata'arud limahrin atawa wanita yang sudah dewasa tadi neng jainat penyarios yuta bapak na bapak tika ke neng tak izin mengizinkan secara mutlak artinya lam tata'arud limahrin tidak menjelaskan mas kawin menyebutkan hayang sabaraha mas kawina dikawinkan ke bapak nanti di bawah mahar panakosoan mahri misil bapak nangawin gente di bawah mahar misil pertanyaan apakah pernikahan sah atau tidak sohaan nikahu sah pernikahan nama tapi di dunia mahar mahri misil menggunakan mahar misil bukan menggunakan mahar muzamma kenapa? Karena mahar muzammanya dianggap pasal itu kama idza qabula an nikah yutublihi bi faqi mahri mislin kama idza qabula kaya ola nalikane ngobul sapa wali an nikah ing nikah sebagaimana ketika seorang wali mengkabul nikah yutublihi kadwe bocah ya si wali yutublihi kadwe bocah ya si wali Bang abun umurna karek 8 tahun terus dikawinkan pas ngobrolna diwakilan ku bapana dipangkobulkeun ku bapana nah wali mengkobul nikah kobul ku tazwijaha wa nikah li ibni abun misalnya
Dan eta maharate bufauki mahari mizin kelawan sak dure mahar mizin. Eta ngobrol nanti dengan mas kawin 10 gram padahal umumna awet itu di maharan ku mahar nih mah. Bin malu zakal karena dibun. Walau zakarulah lamun untur sopo wali lan jauh jai nikmahrod ikmahar. Siron ale samar awak sewaat sarulang lebih angke minhu saking mahar jahrod kelawan terang-terangan. Lajima maka wajibu yang si jawab diopoma barang ukidah kang dan akan diopoma ukidah kang dan akan diopomika bihi kelawan ma inti barang karena bilang-bilang bilang di kelawan akan. Akhirnya kama iza kobila sebagaimana halnya ketika wali mengkobul nikah untuk anaknya yang masih kecil, dia mengkobul dengan di atas mahar nih misil dari hartanya anak, maka itu juga sama syohan nikah memahri misil, maka nukudu dibayar mah hanya mahar misil. Kama iza wali tipe ini ya sudah dimana ini sih coba tambahan kama iza kobila ada hatifla bibi pauki mahri mislim ada ae fa'in nahu ya syuhu bi mahri mislim anggar ya nunggu bayar mahar nih mislim. Jadi ketika seorang wali mengkubur nikah untuk anaknya yang masih kecil, anaknya yang masih kecil bernama misalkan Abun umurnya karek 7 tahun di kawinan tanda tinggi kau gede saya sama Peter naik. Jadi kubur ke bapak nanti kubur tuh tasbih ya nikah ibni misalkan bimahara, bimahri maharnya di atas mahar dan mahar misil itu diambil dari hartanya si anak. Jadi uang si anak misalkan menang warisan di indungna. Nah, maka eta pernikahan sah, tapi wonu kudu dikaluarkeun cukup mahar misil kecuali bila itu uang maharnya diambil dari uang ayahnya atau uang walinya di sarannya ada tuh. Nah, amalaukan amin mali wali, adapun lamun uang mahar teh diambil dari harta wali, fa inna la syarbi hatin bil musafa. Kalau uang maharnya itu adalah wali yang mengeluarkannya, maka maharnya adalah mahar musama, artinya mahar musama, mahar yang disebutkan pada waktu akad. Tapi kalau uangnya adalah menggunakan uang si anak kecil tadi, misalkan dia dapat warisan dari ibunya yang meninggal, maka itu maharnya cukup menggunakan mahar misil, bukan mahar musama. Paham enggak? Gitu ya. Jadi kama iza qabula an nikah sebagaimana halnya ketika si wali mengkabul nikah untuk anaknya yang masih kecil dengan mahar di atas mahar misil dan mahar misil dan maharnya diambil min malihi dari hartanya si anak, maka shohan nikah bil mahri misil, maka pernikahan dianggap sah tapi dengan menggunakan mahar kecuali bila mahar itu diambil bukan dari harta si anak melainkan diambil dari harta si ayah atau dari harta si anak, misalkan sesuai ukuran mahar misil lebih hanya diambil dari harta si ayah, maka itu juga sama ya apa mahar musama yang digunakan shohabil musama kalau kondisi uangnya dari uang si ayah atau kalau kondisi uangnya diambil lebih hanya dari uang si ayah. Kata enggak sekarang ini mahar misilnya berapa si uang tadi 5 gram. Kaitan 5 gram itu diambil dari uang walinya. Cekwanya saya terima nikahnya si Anu dengan mahar 10 gram. Itu 10 gram namanya mahar
Musamma. Dan uang 10 gram itu diambil dari uang ayahnya. Maka yang sah mahar musyi atau mahar musamma? Mahar musamma itu ya. Atau begini, yang 5 gram dari uang si anak, yang lebihannya dari uang si wali, maka mahar apa yang dipakai? Mahar musamma. Ya, paham ya? Walau zakaru mahram sirran wa aksar min jahran. Kalau si wali kemudian suami istri menyebutkan mahar, mahar menyebutkan mahar sirran pelan-pelan. Ya, mahar misal peran-peran dengan mahar dengan 5 gram baru pelan-pelan. Dan lebihannya disebutkan secara terang-terangan. Maka itu lazim mau kita di ini timbun bil aqdi, maka wajib membayar mahar lebihan. Wa idza qida siran bi alfin wa idza qida lanalikan den akadan opo nikah siran hale alon-alon. Nikah itu diakad dengan pelan-pelan bi alfin kelawan mahar 1000. Saya kawinkan kau dengan mas kawin 1000, tapi ngomong 1000 itu dialonkeun suma uida jahron. Mulikin baleni obakan jaron hale keras, jaron hale keras, jaron apa ini kelawan 2000. Saya kawinkan kau dengan mahar 2000. Dua kali di akadan, pertama akan 1000, tapi alon omongkan 1000 nanti nuka 2 mah 2 re. Mana humla mujmalan, ya mujmalan. Di apa ini? Kenapa mukmin apa ini? Kota ya kan. Tajamulan kana gawe bagus, tajamulan kana gawe bagus. Hari ngomong ke 2000 teh tujuan sepakat yang digagah. Maka lazim maka wajib walaupun 1000, maka wajib adalah cuma 1000. Wa fi waqti nikahin lan dalam waqti nikah aw syira'in atawa tuku pasi di tanpa sid. Mana dia kata dia? Al jaru wal majrur khabarun muqaddamun. Khabar muqaddam, lan itu tetap berartinya. Wa qalu mahram musin mubtada'un mu'akhkhar. Jadi khabar muqaddam. Wa fi wakin lan ikut tetap wapi wakin ya jiwa mar wapi wakin laking dalam ngawati 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 nikah awshiro inata tuku pasirin kang rusak. Kama pi wati syubhatin kaya oleh lembat syubhat ya jibu wajib pokok mahu misil mahar misil apa mahrum misil mahar misil. Wafi nikahi, wafi wadi nikahin. Dan di dalam kasus menggauli dengan sebab didik ditikah. Dia menggauli istrinya yang sudah ditikah. Maka kalau sudah menggauli, maka wajib membayar mahar misil. Atau awshiroin, atau si jahit membeli. Kalau membeli berarti membeli amat ya. Awshiroin atau si jahit membeli. Dia menggauli seorang wanita yang dia beli, tapi akan fasidin. Apa artinya? Akannya akan yang fasid seperti dalam mati syubhat. Sama ini juga wajib bayar mahar. Misal begini contohnya. Jaen
menikah dengan Zainab. Nah, kemudian malamnya digarap. Maka kalau sudah menggauli istrinya wajib membayar mahar misil. Kenapa wajib membayar mahar misil? Istifa'ihi manfa'atal bukni. Karena si Zaid atau suami sudah mengambil manfaatnya parji. Cek orang menantara hitung-hitung bayar pakai parji gitu kan. Hitung-hitung bayar karena sudah memakai parjinya wanita istrinya. Atau di dalam kasus jual membeli yang fasid. Mana contohnya? Jaen membeli amat miliknya bos bakar. Karena jawilem sangatnya dibeli, tertinggal langsung digarap. Nah, menampun hubungan suami istri. Beras hubungan, si Jaen ingat loh. Akan jual beli saya itu fasid. Apa itu? Rusak. Kenapa? Karena saya belum bijak. Pukul rusuhan tuh. Beres mayar duit ya. Nanti can ijab kobol atau can sudah terima mesti ambil manten pokoknya pasti gitu ya. Ada di jalan dalam jual beli itu, di dalam jual beli itu kan ada ijab kobol serah terima syarat kemarin barang ini makan belum ijab kobol mesti bawa gitu. Lung-lungan kayak mau atau berarti akan jual belinya pasti, tapi si amal sudah digarap, maka itu amal statusnya milik siapa? Masih milik bakar. Ya udah, karena milik bakar kembalikan kepada bakar, karena itu amat milik bos bakar. Tadi duitnya copot deh, kan tadi nah bayar berapa ke bakar, bayar 5 juta. Ya uang yang diambil lagi, amatnya dikembalikan, karena itu amat milik si bakar. Dan transaksi yang tadi tidak sah, cuma si Jaed karena sudah memakai parjinya si hamba, wajib tanam bus mayar, dan terus pakai. Nah, sabara mayarna sesuai dengan mahar misil potongan yang tentungan amat seperti itu biasanya sebarah mas kawin atau enggak ya. Jadi wajib mahar misil ya, wajib membayar mahar misil fi wati nikah dalam wati yang disebutkan karena pernikahan, atau di dalam wati di dalam menggauli seorang wanita yang dibeli dengan akad yang fasid seperti dalam kasus wati syubhat. Wajib mahar misil. Kenapa wajib membayar mahar misil istifa ini? Karena oleh nohon ini si jawab. Karena oleh nohon ini si jawab manfaat dan buding manfaat par. Hilang dalam guys, pakai parji batu dibayar kemahar misil. Kumaha lamun pakai nasi puting sampai 10 kali? Apakah maharnya 10 kali lipat? Tahu itu. Walaya ta'ada lan ora wiwilangan opo mahar, lan ora wiwilangan opo mahar kita adu dilwati kelawan wiwilangane wati, kelawan wiwilangane wati ini tadat lamun tunggal opo syubhat syubhat wa taqarrub wallahu a'lam bissawab.